Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua, kawan-kawan satu hobi dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan Allah rezekinya, amin. Hari ini aku mau buat umpan untuk mancing ikan nila besok di Danau Toba. Apa aja bahan-bahan untuk umpannya, saksikan terus video ini. Dia bahannya kawan-kawan. Sini ada 2 butir telur bebek, kita ambil kuningnya saja kawan-kawan ya. Nah, ini ikan kaleng yang sudah dihaluskan. Kemudian ini ada udang kecepe juga udah dihaluskan. Ini ada mie instan udah dihaluskan juga. Kemudian ini ada CPO atau minyak sawit. Ini ada D13, 2 bungkus. Oke, untuk cara pembuatannya, ini udang kecepinya kita campur dulu kawan-kawan. Ini dia. Kita campur sama mie instan yang tadi. Kemudian kita haluskan. Kita haluskan, kecampur. Kawan, ini udah mulai tercampur. Udah kecepe sama mie instan tadi. Kemudian kita kasih ikan kaleng ini tadi yang udah kita haluskan. Kita campur sampai rata kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, ini kita masukkan D13 nya. Mari kita campur. Jadi ini telurnya kawan-kawan, kita ambil kuningnya saja. Masukkan kuningnya saja. Oke. Oke kawan-kawan, adonan udah jadi seperti ini. Ini kita kasih CPO. Oke kawan-kawan, sepertinya jadi umpan kita udah mulai kalis adonannya. Sepertinya umpan udah siap digunakan kawan-kawan. Ini umpan kita. Ini untuk ukuran mancing 10 orang kawan-kawan. Ini beratnya sekitar 2 kilo ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.